صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sahur menjadi momen yang mengawali puasa di bulan Ramadan yang gak boleh sampai dilewatkan. Memilih makanan sahur yang sehat dan cukup gizi sangatlah penting karena kamu akan berpuasa dari makan dan minum selama kurang lebih 13 jam lamanya. Terkadang ada beberapa orang yang tetap merasa lemas dan pusing meski sudah sahur. Kok bisa sih? Ternyata kamu gak bisa asal memilih makanan sahur. Dalam menu sahurmu harus mengandung karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, dan vitamin agar kamu tetap bugar selama berpuasa. Nah, buat kamu yang bingung mau memilih makanan sahur apa, berikut 10 rekomendasi makanan sahur yang lezat dan menyehatkan tentunya. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 makanan sahur yang bikin kamu bugar selama berpuasa. Number 1. 1. Semangkuk sayur sop. Di dalam semangkuk sayur sop, kamu sudah mendapatkan kandungan protein, karbohidrat, dan vitamin yang cukup untuk berpuasa. Cara membuatnya pun sederhana. Kamu cukup sediakan wortel, kentang, suiran daging ayam, dan bisa diganti dengan sosis atau telur puyuh, buncis, kol, dan potongan segar tomat, kemudian direbus dalam air kaldu ayam. Number 2. 2. Roti gandum, telur, dan abon. Kalau kamu ingin makan makanan sahur ala Western, bisa nih mencoba sandwich dari roti gandum dengan isian telur mata sapi dan abon. Serat dan karbohidrat kompleks dalam roti gandum bisa bikin perut kamu tidak bernyanyi selama berpuasa. Number 3. Oatmeal, buah beri, dan pisang. Kalau kamu lagi diet dan enggan untuk makan nasi saat sahur, menu sahur dengan oatmeal yang diberi topping buah beri dan pisang sangat menyehatkan plus mengenyangkan loh. Number 4. 4. Sarden kalengan. Ingin menu praktis, gak ribet tapi tetap menyehatkan, kamu bisa loh memilih menu sarden kalengan dengan ditambah nasi merah sebagai makanan sahur. Tips saat memasak sarden kalengan agar tidak terlalu amis baunya adalah dengan menambahkan cacahan bawang putih dan tomat yang segar. Number 5. 5. Kurma. Kurma adalah makanan yang paling sering disebut dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Meski tidak menjadi makanan utama saat sahur, tapi sebutir kurma mengandung nutrisi sehat yang mampu menambah energi saat berpuasa. Number 6. 6. Ubi manis dan yogurt. Takut bangun kesiangan dan gak sempat masak, kamu bisa membuat ubi manis panggang yang bisa kamu masak hingga 5 hari sebelumnya. Kemudian saat hendak dikonsumsi, kamu bisa menambahkan Greek yogurt, sirup maple, dan potongan kacang di atasnya. Number 7. 7. Nasi goreng. Kamu tetap bisa menjadikan salah satu makanan favorit orang Indonesia ini sebagai makanan sahur. Tapi tambahkan juga telur goreng, suiran ayam, dan sedikit potongan sayur seperti sawi hijau, daun bawang, serta tomat segar sebagai salad. Number 8. 8. Tempe orek dan telur rebus. Kangen masakan tradisional, olahan orek tempe manis pedas dan telur rebus bakal bikin kamu semangat saat sahur. Number 9. 9. Tumis sayuran. Kalau tidak suka makanan yang berkuah seperti sayur sop, kamu juga bisa mengolah sayur-sayuran dengan ditumis. Sayurannya pun bisa bervariasi. Bisa dengan tumis wortel dan toge atau tumis pakcoy dan tahu. Number 10. 10. Air putih.
Bukan termasuk kategori makanan sahur sih, tapi air putih wajib kamu minum sebanyak 2 gelas minimal saat sahur. Hal ini berguna untuk menghindari tubuh dari dehidrasi. Oh iya, selama sahur, sebisa mungkin hindari meminum kopi dan teh karena membuat kamu lebih cepat haus. Nah, itu tadi makanan sahur yang bikin kamu bugar selama berpuasa. Udah gak bingung lagi kan menentukan makanan sahur kalian? Mana makanan sahur yang menjadi favoritmu? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.